Tuhan yang dikasihi Tuhan, sebelum kita akan bersama-sama tes 1, 2, 3. Ya, Kak Mundur. Tes 1, 2, 3. Silakan di depan saja. Tuk tuk. Ya, dah. Terima kasih buat kebaikan Tuhan hari ini. Kami bersyukur buat semua atas kehadiran Bapak Ibu. Terima kasih Tuhan buat semua yang terjadi pada hari ini. Kami akan melakukan ibadah tutup peti angharum omacing. Kiranya semuanya boleh berjalan dengan baik, lancar. Kami serahkan juga Tuhan untuk cuaca, biar cuacanya boleh bersahabat. Amen. Dan kami Haleluya. Semua boleh menjalankan ibadah ini dengan sangat baik. Terima kasih buat Bapak Ibu yang sudah hadir, kiranya Tuhan memberkati. Terima Haleluya. Kasih buat perwakilan dari gereja yang akan menghantarkan kami acara ibadah tutup peti ini. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Baik, puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Ya. Kita naikkan pujian seperti lembaran sudah dibagikan di dalam lembaran nomor 10. Ku mau cinta Yesus selamanya. Demikian juga almarhum sudah setia sampai akhir. Kita naikkan pujian ini. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya apa ya Bapa, ya apa Bapa, ini aku anakku, rayakanlah seluruh hidupku. Amin, amin. Ya Abah, Bapa, ini aku anakku, pakailah sesuai dengan rencanamu. Amin. Sekali lagi, ku mau cinta Yesus selamanya. Amin. Haleluya. Inilah pengakuan kami Tuhan. Ku mau cinta Yesus selamanya. Haleluya Tuhan. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Oh haleluya. Ya Abba, ya Abba, Bapa, ini aku anakku, layakkanlah seluruh hidupku. Amin. Haleluya. Ya
sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai, pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai rencanamu Tuhan, pakailah sesuai dengan rencanamu. Haleluya. Biar ini jadi kerinduan kita semua, Tuhan bisa pakai siapapun yang mau untuk jadi alatnya Tuhan. Puji Tuhan, kita akan pujian sebelum kita akan mendengarkan renungan firman Tuhan di dalam lembaran ini nomor 15. Kekuatan di hidupku. Haleluya. Kekuatan di hidupku. Amin. Ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah, dia tak pernah meninggalkanku. Amin. Setia, setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus. Ajaib kau Tuhan, ajaib kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Amin. Dalam kekuatan di hidupku, kekuatan di hidupku. Amin. Ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah, dia tak pernah meninggalkanku. Amin. Haleluya. Setia Bapa surgawi, dalam nama Tuhan Yesus Kristus di tempat duka ini Tuhan. Tuhan, kami melihat bahwa tante sudah dipanggil Tuhan di dalam usia yang cukup dan sampai akhir. Tuhan, ini adalah teladan bagi kami. Biar kami setia sampai akhir dan setia cinta akan Engkau Tuhan. Tuhan, biar peristiwa ini biar kami menyikapi dengan bijaksana ya Tuhan, bahwa kami semua akan juga menghadap pada Engkau. Tuhan, sebentar firman-Mu akan disampaikan. Kami yakin setiap pujian yang kami naikkan sudah jadi suatu dupa yang harum di hadapan Tuhan dan berkat bagi kami semua, baik keluarga yang ditinggal kekasihnya, jadi penghiburan. Makasih Tuhan Yesus, tiba saatnya firman-Mu.
Kami sambut firman-Mu ya Tuhan. Urapi hamba-Mu sebentar. Pakai mulut lidahnya untuk jadi saluran berkat. Dan pimpin acara ini dari pertengahan hingga akhirnya. Sampai di tempat pemakaman. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mohonkan ini semua. Haleluya. Amin. Tuhan. Sudah bergabunglah invitasi kita sebelum kita akan bersama-sama mengikut peti jenazah memorialisasi serta melepaskan jenazah ke tempat penitipan sementara. Kita akan lihat sedikit kebenaran firman Tuhan untuk kita sama-sama renungkan bersama-sama kebenaran firman Tuhan ini supaya kita yang masih hidup ini pun kita akan dipersiapkan dengan baik. Sebab kita tidak tahu, saudara-saudara, kapan kematian itu datang menjemput hidup kita. Saya akan bacakan satu kebenaran firman Tuhan di dalam Ayub pasal yang ke-7 ayat yang pertama. Di situ dikatakan demikian. Bukankah manusia harus bergumul di bumi dan hari-harinya seperti hari-hari orang upahan? Saya akan garis bawahi kata-kata bergumul atau dikatakan di dalam terjemahan lain itu berperang, saudara, ya. Jadi ini yang kita hadapi di dalam hidup ini, ya. Kita semua mungkin pernah mendengar bahwa dunia ini lembah air mata. Betul, saudara. Sejak manusia dilahirkan sudah diwarnai dengan tangisan. Belum di dalam perjalanan hidup ada kesulitan dan kesukaran, saudara-saudara. Dan sampai seseorang dipanggil oleh Tuhan selalu diiringi oleh air mata. Oleh sebab itu, Rasul Paulus pernah berkata, kalau aku disuruh pilih, lebih baik aku pilih bersama-sama dengan Tuhan. Itu yang terbaik. Tetapi kalau Tuhan punya maksud supaya dia tetap dipakai, selagi hidup itu, dia bisa pakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Nah, kalau kita berbicara tentang peperangan, sudah tadi sudah saya singgung secara rohani dalam kehidupan, saudara-saudara. Tentunya satu kondisi yang tidak menyenangkan. Kita semua tahu, baik lewat media, TV, dan sebagainya. Kalau terdapat di negeri-negeri yang konflik, tentunya satu tempat yang tidak menyenangkan. Dan tentunya banyak hal-hal yang tidak diharapkan itu terjadi. Itu yang dilukiskan, saudara, tentang kehidupan itu. Coba kita akan baca, ayat itu dikatakan demikian, saudara. Kalau kita lihat di dalam 2 Korintus pasal yang kelima, ayat yang keempat, sebab selama masih diam di dalam kemah ini, kita mengeluh oleh beratnya tekanan, karena kita mau mengenakan pakaian yang baru, tanpa menanggalkan yang lama, supaya yang fana itu ditelan oleh hidup. Sudah lihat, jadi ini yang diceritakan oleh Paulus, saudara-saudara. Jadi hidup itu penuh dengan pergumulan, saudara-saudara. Enggak ada seorang pun yang hidup itu nyantai, saudara. Semua berjalan dengan mulus, tidak ada. Meskipun kita lihat kita sebagai orang-orang beriman, tidak ada janji khusus bahwa orang yang percaya Tuhan itu tidak mengalami masalah. Enggak ada, saudara. Tapi yang ada, aku menyertai engkau sampai kesudahan alam. Artinya ada masalah datang, ada problem. Tetapi karena penyertaan daripada Tuhan, kita akan lihat pertolongan Tuhan. Kita akan lihat janji-janji Tuhan. Kita akan lihat kuasa Tuhan di dalam hidup ini. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan kita, loh, apa sih yang dimaksud dengan peperangan ini, saudara? Saudara-saudara, tidak gampang, saudara. Ya, kalau hari yang lalu saya sempat mendengar, ya, di radio, saudara, sempat itu mendengar, saudara-saudara. Ada seorang, kalau tidak salah pemain bola, saudara, ya. Ini kan orang Korea terkenal dengan bedel-bedel muka, saudara, ya. Dan satu saat, ya, ini orang ini bukan bencong juga enggak, saudara. Tapi karena perawatan itu dia harus pakai skin care atau apa, ini bagiannya wanita, yang laki enggak tahu. Karena dia dibully seperti itu, saudara, dia enggak tahan dan akhirnya bunuh diri. Saudara lihat, saudara, enggak gampang dalam hidup ini. Demikian juga di dalam rumah tangga kita. Kita enggak tahu. Kadang-kadang rumah tangga menghadapi suami
menghadapi istri yang mungkin sudah cintanya luntur dan sebagainya. Itu pergumulan sendiri, saudara. Bahkan anak-anak disayang pada waktu dia dewasa, dia tidak nurut orang tuanya. Itu problem sendiri, saudara. Kalau kita ngomong apa lagi, saudara? Usia lanjut. Enggak gampang, saudara. Ya. Saudara, itu peperangan sendiri. Apalagi kalau punya ponakan, punya sudah meninggal. Loh, dia enggak mati-mati, saudara. Enggak punya konco, katanya dalam tanda kutip. Itu betul, saudara. Itu jadi pergumulan sendiri dalam hidup ini. Saya juga pernah menghadapi itu, saudara. Saya punya oma saya, saudara-saudara, cucunya mati. Dia sampai nangis, kenapa enggak oma yang dipanggil? Kenapa cucu yang dipanggil? Saudara lihat. Kita lihat pergumulan, saudara. Sebab firman Tuhan katakan di dalam pemazmur, manusia itu 70, 80 itu kuatnya. Sisanya itu adalah kemuliaannya, itu adalah penderitaan. Itu yang dikatakan, saudara. Tapi kalau kami lihat Tante Jing ini luar biasa, mendekati 90, saudara. Ini kemurahan Tuhan. Saya punya kakak umur masih 80 kurang aja sudah pikun, saudara. Tapi tante ini enggak. Seringkali minta bantu doa, saudara. WA sama saya doakan, saudara. Kadang-kadang masih kirim, wah ini canggih, saudara ya. Bisa kirim lewat WA, kirim gambar dan sebagainya. Ini luar biasa. Ini berkat kemurahan Tuhan, saudara-saudara. Yang indah. Enggak semua gampang. Apalagi kalau misalnya sudah malam, terasa badannya tekot-tekot, saudara. Saudara lihat, enggak ada onder day-nya di Kedung Doro, enggak ada, saudara. Itu yang dialami. Sehingga ada beberapa yang di luar negeri, ya, karena orang ini susah, akhirnya dilegalkan. Supaya tidak menderita, biar dia mati dengan bahagia. Disuntik, tidak boleh itu. Bunuh diri, saudara. Saudara ingat baik-baik. Ini yang sering kali. Dengan cara-cara seperti itu. Nah, kita lihat. Memang tidak gampang dalam pergumulan hidup ini. Saudara-saudara. Nah, sekarang yang jadi pertanyaan, kapan tau pergumulan ini selesai? Ya, kapan peperangan ini berhenti? Coba kita akan baca satu ayat yang menjelaskan itu. Saudara-saudara, kita akan lihat itu di dalam, saya akan bacakan di dalam Wahyu pasal 14 ayat 13. Di situ dikatakan demikian. Dan aku mendengar suara dari surga berkata, tuliskan, berbahagialah orang-orang yang mati di dalam Tuhan sejak sekarang ini, sungguh kata roh, supaya mereka boleh beristirahat dari jerih lelah mereka, karena segala perbuatan menyertai mereka. Jelas, kan? Kapan mengalami perhentian? Kalau seseorang itu dipanggil Tuhan, saudara. Tetapi yang menjadi pertanyaan, apa semua orang yang dipanggil Tuhan itu betul-betul mengalami perhentian perang, saudara-saudara? Jawabnya ya dan tidak. Ya. Kalau orang itu percaya kepada Tuhan, saudara, ada jaminan pasti, saudara-saudara. Sudah lihat, ada jaminan pasti. Ya. Tuhan Yesus berkata, akulah jalan kebenaran dan hidup, tidak ada satupun sampai kepada